Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daeng dimana berada, alhamdulillah hari ini setelah beberapa kunjungan Daeng di beberapa kota Bali, Lombok dan juga Batam, sekarang saya ada di Cianjur. Kita akan coba lihat suasana terkini di kota Cianjur. Tepatnya saya sekarang ini berada di salah satu pusat kotanya mungkin ya. Tadi kita sudah review beberapa lokasi usaha yang ada di sini. Nah sekarang saya pengen lihat nih, di depan ini katanya ada Masjid Agung ya. Tapi bukan katanya, waktu saya pernah kesini Masjid Agung. Saya pengen lihat suasana terkininya aja ya, update suasana di Cianjur kota. Tuh di sini teman-teman lihat ada tukang buah ya. Tuh ada becak, di sini juga banyak jualan-jualan di pinggir jalan ini. Tuh mantap mangganya. Tuh becaknya tuh kayak di Makassar ya. Sudah lama kita tidak naik becak. Seharusnya ada yang naik itu tuh keliling-keliling Cianjur ya. Ada mainan, ada itu mainan, ada makanan, ada di sini juga ada yang jual pakaian. Ini kayak sama di Sentral Makassar ini, pinggir-pinggir jalan dia jualan orang-orang ini. Tuh ada peci, tuh kos kaki ada juga tuh. Ini suasana terkini ya. Jadi petualang Daeng kali ini berada di Cianjur kota ya. Kemarin kita di Bandung, sekarang kita di Cianjur. Nih teman-teman bisa lihat di sini beberapa dagangan-dagangan ya. No, di sana. No. Saya nggak tahu sebelah mana ininya. Sebelah mana lokasi batu akiknya? Di sini katanya ada batu akik juga. Yang saya tahu di pojokan sana. Nah, ada toko sepatu. Macam-macam lah di sini ya. Oh, ini yang biasa saya jualan kalau malam nih. Sama si Nawir nih. Tuh, ini kesukaannya bacok nih. Al-Quran. Tuh, ada gambar, ada Al-Quran, ada poster-poster, macam-macam dah ya. Pokoknya di sini tuh banyak pilihan. Oh, ini kayaknya salah satu akses menuju Masjid Agung, tapi kita mau lurus nih. Tuh, salah satu gerbangnya nih. Gerbang dari Masjid Agung yang ada di Cianjur. Bomero City Walk. Dulu saya pernah jualan di situ sama si Nawir. Saya nggak tahu kemarin saya review kemana. Ini anak-anak ada anak hilang ini. Tiduran di kecapean kasihan. Inilah suasana kota di Cianjur. Mana si Nawir tadi bawa motor? Oh ini ada sofa di pinggir jalan ditaruhnya nih. Ke ruang tamu ya. Itu ada mall pakaian. Ini ada mainan. Mana sih namanya? Oh, dia di sana sudah. Tuh lapaknya no di sebelah no batu akiknya, tapi panas jadi nggak ada yang buka. Sampai di dalam sana itu alun-alunnya. Tuh gerbang ke dalamnya tuh. Oke sahabat Daeng, nanti kita lanjut lagi kayaknya. Nawir dan Nawir di sana, tapi kita lihat suasana terkini di apa namanya. Wih, batu akik banyak tuh. Wow, ngeri kali batunya, bagus-bagus nih. Bikin dompet bergetar. Hah? Wah salah, ini salah sambung. Saya mah Kang Ojek nih, pas habis narik tadi nurunin penumpang sekalian nge-review. Ini lapaknya pas siapa nih? Oh, tuh banyak banget tuh. Ada yang lostun, ada yang ringnya, ada yang udah diikat, ada juga yang liontin lostun, ada yang pakai iketan juga. Waduh, pasti murah-murah nih. Eh, bisa moles juga. Wah, cakep.
Oke, nanti kita lanjut ke dalam ke Masjid Agungnya ya. Kita buat dulu ini buat channel yang satu lagi. Tuh suasananya tuh. Nah, nanti kita ke dalam. Oke, sahabat Daeng, kita akan lanjut lagi untuk nge-review di salah satu lokasi favorit juga yang ada di Cianjur ya. Ini posisinya di Masjid Agungnya nih. Di kiri kanan ini ada toko, ada ATM, parkiran, kuliner, lengkap dah pokoknya. Ini suasana terkini, update terbaru dari Daeng untuk lokasi wisata yang ada di Cianjur ya. Kita lewat dalam aja lah, banyak yang bening di sini. Ini toko-tokonya nih, kalau mau beli tas-tas atau souvenir-souvenir banyak di lokasi ini, bisa jadi referensi lah ya buat teman-teman ya. Ini Boboiboy nih, ada Boboiboy nih. Tuh Boboiboy, Boboiboy lagi berjoget. Dia hari ini tidak bertarung, dia berjoget. Nah, ini gerbang, salah satu gerbang untuk menuju Masjid Agung yang ada di Cianjur ya. Tuh gelis-gelis sih, habis shopping-shopping. Nah, ini gelis-gelis tapi naik itu tuh. 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 Naik gerobak mereka. Itu mau dikiloin. Tuh, mau dikiloin tuh. Mau dikiloin itu. Nah, ini coba kita lihat suasana Masjid Agung terkini ya. Ini karena kebetulan hari santri ya. Hari santri, mungkin diadakannya di dalam sana tuh. Tuh. Oke, sahabat Daeng, kalau di dalam mungkin ada musik, kita lanjut lagi di dalam ya. Tuh, suasananya tuh. Nah, ini salah satu lokasi favorit untuk warga di sini ya. Jadi mereka gunakan untuk lokasi bermain. Tuh. Ini udah kunjungan kesekian kali saya ke sini nih. Tuh, ini depan tuh. Masjid Agungnya ya. Di sini ada beberapa kantin juga untuk yang lapar tuh. Kantin dan juga tempat mainan. Ini kayaknya bapaknya Alif sekitar sini, tapi saya enggak tahu di mana lokasinya. Tuh. Tuh banyak banget. Oh, orang bisa pakai sendal di sini. Tuh ada kuburan tuh. Kuburan. Aduh, bukan, ini kayaknya taman ya. Ada taman. Ada replika Al-Qur'an. Di hari santri ini alhamdulillah Daeng bisa ke sini untuk nge-review di sini. Kita update lagi suasana Cianjur terkini. Cianjur Sugimukti. Tuh. Cianjur Sugimukti ya. Oke, sahabat Daeng, itu ada review saya di salah satu lokasi favorit yang ada di Cianjur, tepatnya di Masjid Agung. Di sini itu banyak kuliner, oleh-oleh, souvenir dan lain-lain. Bagi teman-teman yang berada di sini wajib merapat ke sini ya, karena di sini pilihannya referensi dari Daeng ya. Semuanya hampir ada di sini. Jadi jangan cuma review doang di masjid, masuk sholat dulu baru kita review. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan petualangan kali ini bisa memberikan informasi yang manfaat bagi teman-teman di sana, khususnya mau liburan ke daerah Cianjur. Ini adalah salah satu lokasi favorit yang ada di Cianjur. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, sahabat Daeng, alhamdulillah setelah sekian jam kita menunggu, akhirnya sudah ada tutut yang bisa kita hajar tuh. Seperti apa rasa tutut di Cianjur? Pastinya tidak ada bedanya, namun tergantung juga cara proses pemasakan, mulai dari pengolahan bumbu dan juga apa namanya, tampilannya atau apanya kali ya. Tuh, jelasnya sudah matang, tinggal dihajar tuh. Nah, rata-rata tuh kalau kita mau simple, kita gunakan tusgi. Tusuk gigi atau tusukan khusus untuk mempermudah kita untuk mengambil isi di dalam tutut ini. Di sini juga ada ikan asin, tuh ada sambal. Tuh, ini sambal ala nyonya. Tuh. Tuh. Bininya dia yang bikin, istrinya tadi cinta yang bikin, yang kasihan sama saya, akhirnya saya bisa makan gratis di sini. Tuh, ada ini apa namanya? Sop. Jamur. Oh, sop jamur. Wah, ini pasti enak nih. Sop jamur, sambalnya ini matang atau mentah? Mateng. Mateng. Oke, sama ikan asin tuh. Ini ikan asinnya ikan apa? Ikan apa? Nah, pokoknya asal beli aja kita, yang penting jadi. Tuh, oke.
Oke, sahabat Daeng, alhamdulillah hari ini lagi prepare untuk melanjutkan perjalanan mau ke Bogor. Selanjutnya kalau keburu Daeng mau ke Curug, Pasar Curug Tangerang. Tapi sebelum itu saya mau makan dulu karena belum makan siang. Alhamdulillah kita dijamu di sini, mudah-mudahan berkah bagi teman-teman yang sekiranya tertarik dengan beberapa revisa tadi, bisa nanti langsung ke lokasi untuk bakar-bakar ikan tadi di tempatnya Pak Haji. Nanti pesan aja di situ beberapa kilo, juga bakar di lokasi juga bisa. Oke, sampai ketemu lagi di berikutnya. Salam sahabat berdaya dan juga perjuangan dari Daeng atau petualangan dari Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ajar nih. Iya, siap. Langsung kita hajar nih tututnya nih pakai lampu. Sudah lobet, kecapean handphonenya jadi nggak keambil.